Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iman. Pada hari ini saya akan menceritakan tentang definisi arak. Arak adalah benda yang memabukkan yang dibuat daripada anggur, bali, nira, kelapa atau sebagainya yang memabukkan orang yang meminumnya walaupun sedikit. Jadi kita dapat simpulkan dari sini bahawa arak ini ia bersifat menghayalkan dan membuatkan orang itu tidak sedar tentang kesedaran dirinya. Seterusnya kita akan pergi semula kepada hukum arak. Baiklah, hukum arak adalah berdosa besar dan haram bagi umat Islam meminumnya kerana ia memberikan impak yang negatif dan banyak kemurahan kepada orang-orang yang meminumnya. Ia juga merupakan ibu kemaksiatan kerana bila kita minum arak, kita menjadi tidak waras dan tidak sedar dan kita akan buat pula maksiat yang lain seperti berzina, membunuh dan sebagainya. Jelaslah bahawa arak merupakan banyak perkara yang tidak bagus untuk diri kita. Assalamualaikum, saya Syahrul. Surah Al-Baqarah ayat 219. Yas'alunaka 'anil qamri wal maisiri qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Maksudnya, mereka bertanya kepadamu tentang qamar iaitu arak dan judi. Katakanlah, pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaat. Hadis sahih riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah. Maksudnya, Rasulullah bersabda, Malaikat Jibril mendatangiku dan berkata, Hai Muhammad, sesungguhnya Allah melaknat khamar, iaitu arak, pembuatnya, peminumnya, pembawanya, orang yang membawanya, penjualnya, pembelinya dan segala sesuatu yang ada di arak. Antara kesan arak terhadap individu ialah runtuhnya keimanan seseorang, hilangnya maruah diri, kesihatan terjejas dan juga merosakkan akal dan fikiran maupun hati akan menjadi keras dan juga gelap. Antara kesan terhadap masyarakat pula, masyarakat akan mundur, berlaku perpecahan dan juga tercetusnya kontroversi. Seterusnya, kesan terhadap negara, negara akan dipandang hina dan dikeji oleh negara lain. Ekonomi negara Islam akan terjejas dan juga merosot. Suasana di dalam negara akan menjadi tidak aman dan juga tidak harmoni. Antara punca kejatuhannya moral dan juga akhlak disebabkan oleh arak adalah kurang yang didikan agama, pengaruh rakan sebaya dan juga kurang perhatian daripada ibu dan bapa. Selain itu, rasa ingin mencuba, tertimbul faktor persekitaran yang negatif dan juga gaya hidup bebas yang tidak berlandaskan oleh syariat agama Islam. Cabaran dakwah menentang arak. Yang pertama, kekurangan ahli pendakwah khususnya dari golongan muda. Yang kedua, kekurangan sumber dan kelengkapan untuk berdakwah. Yang ketiga, kurang didikan agama dari kecil. Yang keempat, terpengaruh dengan budaya luar. Yang kelima, sikap segelintir masyarakat yang keras kepala tidak mahu menerima teguran dan nasihat. Yang pertama adalah boleh merosakkan akal manusia. Kenapa dia boleh merosakkan akal manusia? Kerana kandungan dalam arak ni memberi kita, dia macam kita tahu, mabuk, beri kita mabuk dan memberi kesan yang impak yang besar dalam akal kita. Selepas itu adalah hilang maruah diri. Apabila kita minum arak, orang akan pandang serong, orang akan pandang hina kepada kita. Sebab itulah berbahayanya minum arak ni. Ketiga adalah penyumbang besar ke atas masalah kesihatan. Macam saya kata tadi, arak ni berbahaya kalau diminum, banyak penyakit yang akan datang pada kita. Masalah jantung, masalah paru-paru dan banyak lagi. Penyebab kematian, ketidakbayaran dan kecederaan. Apabila kita mabuk, kita tak tahu apa kita buat. Kita memandu, kita buat apa semua boleh membuatkan tercedera, tak upaya dan boleh membawa kepada kematian. Kes pertama adalah daripada hal yang itu, iaitu sudah lama mabuk langgar orang pula. Ini adalah kes apabila orang yang mabuk membawa kereta dan lepas itu melanggar orang, dan ini sangat bahaya. Lepas itu adalah pemandu mabuk langgar dua kereta. Pemandu mabuk ini mabuk dan langgar dua kereta yang tidak bersalah, dan ini sangat memberi impak kepada negara kita. Itu pemandu mabuk empuk seret motosikal 2 km. Apabila dia mabuk, dia seret motosikal pun 2 km, dia tak perasan sebab dia mabuk kan. Sebab itulah bahayanya arak. Apabila kita langgar orang pun kita tak sedar. Jadi kita patutlah jauhi arak. Keempat adalah amuk. Lelaki langgar 5 orang awam hingga cedera dipercayai mabuk.
Kita dah tahu hal ini adalah viral dan dia pun dah buat artikel tentang kereta ni yang pergi kat pasar lepas tu tenguyung ayam, langgar 5 orang dan sangat bahaya lah, ramai boleh cedera ataupun mati dalam kes-kes macam ini. Assalamualaikum, nama saya Luqman Hakim Bisa Filizan dan hari ini saya akan cakap tentang cara-cara untuk menangani arak. So, cara-cara untuk menangani arak ialah kita perlu membaca Al-Quran solat 5 waktu sehari, hadiri majlis ilmu agama, berzikir dan berjampur dengan orang yang membawa kita ke arah kebaikan, menjauhi maksiat dan memperbanyakkan kebaikan kita. Seterusnya kepada kesimpulan, kesimpulannya, arak ialah minuman yang membungkukan dan menghilangkan kewarasan akal peminumnya. Bukan agama Islam saja yang mengharamkan arak, tetapi agama lain juga turut melarang penganutnya minum arak kerana ia memudaratkan kesihatan serta perlakuan mereka. Pengambilan minuman beralkohol memberi kesan serta-merta kerana ia terus bertindak ke atas sel-sel otak dengan merangsang otak sebelum mengganggu fungsinya hingga menyebabkan gangguan kepada penglihatan, ingatan dan lain-lain peranan. Sememangnya, arak adalah sesuatu yang menjahanamkan dan merosakkan kebaikan kita. Itu saja. Terima kasih.